kepada Pak Lutfi Ardiansyah. Kami persilahkan, kita berikan aplaus untuk Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesuai pesan Pak Ismail, kita bersyukur nih. Hari ini kita launching produk dan data akademi. Oke, untuk yang pertama, untuk produk, kita ada dua seperti tadi. Jadi fokus di data, bagi saya bertren selama 8 tahun, kita melayani berbagai industri, menghasilkan pengalaman untuk dari data service, ada data strategi, data engineering, data analisis, data science. Di data strategi kita membantu klien kita untuk menyiapkan planning, menyiapkan policy. Lalu di data engineering kita membantu klien kita untuk menyiapkan data, pengolahan data, preparation data. Dan untuk data analitik, kita membantu memvisualisasikan data. Di data science, kita membantu mereka mengimplementasikan data science melalui machine learning untuk memperbaiki, untuk memperbaiki bisnis objektif mereka. Oke, di fondasinya ada implementation platform, ada resource, kita yang certified dan kompeten, lalu ada principal, kita disebut principal, ada Google, ada Tableau dan Denodo yang hadir pada hari ini. Oke, ini adalah typical analytic layer yang kita kerjakan. Kita bisa deliver end to end, baik dari proses sampai ke presentation. Produk kita ada di analytic dan modeling. Jadi saya kasih tahu posisinya dulu. Jadi ada di bagian analytic dan modeling. Di situ ada dua engine kita. Ada analytic model, artinya kita prepare beberapa model dari industri dan kita punya framework dalam menerapkan bisnis analytic. Jadi kita mengenalkan cybertrend produk, kita namakan experience based innovation. Artinya produk ini kita kembangkan melalui inovasi kita berdasarkan pengalaman. Di awal ini kita launching dua. Pertama itu Cybertrend Vision, C-Trend Vision kita beri nama, adalah suatu platform analitik. Dia sit on top of legacy system. Dia merupakan suatu playground untuk bermain analitik yang lebih leluasa untuk para data scientist. Lalu ada yang kedua, Cytrend Max. Dia adalah learning based platform. Dia mengenalkan atau mempermudah penerapan suatu machine learning berdasarkan learning base. Jadi ada dua ini, mereka dibangun atas insight, lalu di mungkin saya langsung aja. Oke, yang pertama C-Trend Vision. C-Trend Vision tadi adalah saya sebut, dia adalah analytic platform. Kita sudah kembangkan menjadi tiga tema pada saat ini. Yang pertama untuk sales retail, human resource management, dan e-government. Sales retail, ada beberapa modul, mulai dari sales KPI sampai Pareto Analytic. Human Resource Management, dari demografi sampai succession planning. Begitu juga untuk e-government.
e-government dari beberapa dinas, dari pendidikan sampai tenaga kerja. Ini ada beberapa screenshot dari aplikasi Citrend Vision, ini untuk sales and retail. Untuk human resource management, dan untuk e-government. Oke, yang berikutnya Citrend Max. Citrend Max adalah route optimizer solution. Kita deliver di saat ini ada dua, yaitu pertama untuk delivery optimizer dan sales optimizer. Jadi berbeda dengan delivery optimizer misalkan Google, Google Map atau aplikasi lainnya, di delivery route optimizer kita menghitung apa yang mau di deliver menggunakan carrier apa, lalu kita lakukan simulasinya dan yang dihasilkan adalah terbaik bagi bisnis. Jadi ada, bisa dibayangkan dari kota kecil masuk ke kota besar, lalu ke carriernya, lalu rute mana yang dipilih, lalu dihitung semaksimal apa hasil yang dicapaikan. Lalu kita lakukan modeling dan kita mengeluarkan inilah optimized route pada hari ini. Oke, yang kedua sales. Sales sama, tapi tidak ada barang, dia hanya beberapa constraint dari penjualan, tingkat keberhasilan penjualan, rute yang dipilih, beberapa constraint di bisnis, lalu kita lakukan pemodelan, lalu kita sajikan inilah rute optimis Anda hari ini. Oke, mengenai dua produk tadi, kita ada product booth di luar, bisa melakukan diskusi di sana, bahkan kita buka ada demo di sana, bisa tanya-tanya untuk keterangan lebih lanjut. Boleh kita berikan aplaus untuk Pak Lutfi yang sudah membahas mengenai dua produk solusi sendiri berbasis platform artificial intelligence di bidang data, yaitu Citrend Vision dan juga Citrend Max. Dan hasil inovasi tim Cybertrend ini diharapkan bisa membantu perusahaan di Indonesia dan juga menjadi produk solusi yang diterima dan diterapkan juga di perusahaan luar negeri. Berikutnya Pak Lutfi akan mempresentasikan tentang Cybertrend Data Academy. Silakan Pak Lutfi dilanjutkan. Oke, Cybertrend Data Academy, Building National Data Science Competency. Ini adalah satu komitmen dari Cybertrend untuk menyiapkan talent data scientist Indonesia. Oke, dalam menerapkan kompetensi development yang dikembangkan dengan data di dalam Data Science Academy, pertama kita sadar bahwa industri membutuhkan suatu kompetensi dengan standarisasi. Lalu kita going to the source, kita ke universitas, dan kita bekerja sama untuk menerapkan standarisasi yang kita punya menuju ke sertifikasi. Jadi tadi kalau penjelasan dari Pak Ismail, ada kebutuhan terhadap talent yang mempunyai kompetensi, maka ini adalah bukti dari Cybertrend untuk mendukung program pemerintah dan berkomitmen terhadap kebutuhan nasional. Oke, di Cybertrend Academy kita melakukan sinergi mulai dari university hingga community. Di university kita bekerja sama dengan university menghasilkan atau mengubah silabus sesuai dengan kebutuhan di data science. Lalu kita juga melaksanakan pelatihan bekerja sama dengan universitas, dengan inkubator atau dengan training center di universitas tersebut untuk menghasilkan data talent data scientist. Yang kedua, dengan industri. Jadi kita bekerja sama Cybertrend Data Academy atau saya sebutnya CDA
CDA bekerja sama dengan industri, pertama menyiapkan talent. Lalu ada juga kebutuhan sebenarnya dari industri, dari universitas terhadap data yang dimiliki sama industri. Jadi kita menjadi jembatan, pertama dalam menyiapkan talent bagi industri, yang kedua kita membantu universitas mendapatkan data. Kita sebutnya data playground. Jadi beberapa peneliti di universitas sebenarnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan data real yang dibutuhkan, karena kalau data science butuh data mungkin setahun atau cukup masif dalam menghasilkan suatu tesis. Maka kita bekerja sama, kita jembatani untuk keuntungan kedua belah pihak. Di prinsipal, kita bekerja sama dengan Google, ada Tableau, ada Cloudera, ada Talent. Kita bekerja sama dalam hal training. Jadi kita develop resource training kita untuk belajar terhadap, misalnya untuk Google ada Cloud, ada visualisasi dan lainnya, dan kita akan sharing pengalaman kita terhadap universitas dan industri. Oke, dengan prinsipal kita mencoba menjadi authorized trainer untuk mereka, dan tadi malam saya dapat good news bahwa kita salah satu trainer kita, ada beberapa trainer kita yang menjadi authorized Google Cloud Training, Google Cloud Trainer. Jadi terima kasih terhadap Google. Oke, jadi authorized Google Cloud Training Trainer itu mungkin di Indonesia mungkin bisa dihitung satu tangan. Salah satunya ada di Cybertrain Data Academy. Boleh tepuk tangan tadi ada. Oke, dengan government, kita bekerja sama dengan government, kita menyiapkan beberapa talent untuk data analitik, mungkin dari kabupaten. Kita dari kabupaten ke provinsi, kita bekerja sama terhadap menyiapkan talent digital. Di profesional, kita bekerja sama dengan beberapa SME, artinya dari expertise begawan dari misalkan dari statistik, dari industri, dari mining, dari transportasi, untuk mengisi menjadi pengajar tambahan, memberikan tambahan keilmuan untuk memperluas wawasan terhadap para mahasiswa yang join di dalam Data Academy. Di community kita aktif, beberapa community, dan sebenarnya ada community yang diciptakan di dalam universitas yang kita endorse untuk mereka untuk bekerja sama. Oke, ini our data science track. Jadi kita develop track menuju data science. Kita bagi tiga pilarnya. Dari engineering, dari data modeling, sampai data visualisasi. Oke, jadi dari fundamental, terus dia naik ke data, ke basic. Di basic itu bisa menghasilkan spesialis data science, lalu qualified, dan professional data science. Inilah yang kita kerjasamakan dengan universitas. Jadi kita develop track-nya, silabus, exam, being qualified dengan universitas, bekerjasama untuk menyesuaikan silabus yang mereka develop. Oke, ini service yang kita kembangkan. Jadi tadi ada university training, terus ada corporate training, ada public training, artinya kita buka kelas. Ada informasinya di CDA, jadi regularly kita mengadakan kelas dan workshop. Lalu ada Data Science Bootcamp. Data Science Bootcamp
Banyak provider yang menyelenggarakan data science bootcamp 3 hari, tapi perbedaannya kami datang dari industri praktis. Jadi kami menghadirkan SME sesuai dengan industrinya. Jadi tidak lebih seperti lecture, tidak seperti keilmuan, tapi kami datangnya dari industri, dan itu yang kalau saya ketemu di pasar itulah yang membedakan kita. Sertifikasi kita develop sertifikasi. Saat ini kita bekerja sama dengan beberapa provider lokal, nasional dan internasional. Untuk lebih detailnya bisa kunjungi booth kita dan ditanyakan apa yang bisa diperoleh dari beberapa silabus tadi. Nextnya, kami mengundang Data Academy mengundang para hadirin yang ada di sini untuk join Data Academy. Saya yakin para eksekutif yang ada di sini mungkin mewakili universitas, industri, profesional, atau community bisa menyumbangkan apa yang mereka punya dalam tujuannya tadi adalah membangun nasional data science kompetensi. Booth kita juga ada di luar. Kita menerima seluruh input dan kerjasama untuk tujuan yang sama, mencerdaskan atau menciptakan talent digital yang lebih baik untuk Indonesia. Itu saja sebagai pengantar dan sebagai akhir dari part pertama. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak Lutfi Ardiansyah, CTO Cybertrend. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada dua produk yang tadi kita simak bersama, yang baru kita ikuti launchingnya, yaitu produk analytic platform dan Cybertrend Data Academy. Ini menunjukkan kemampuan Cybertrend dalam memberikan solusi pemanfaatan data. Dan ini tidak terlepas oleh dukungan platform paling terkenal atau ternama di dunia dan juga talent data scientist yang handal. Jadi jangan ragu untuk bergabung di Data Academy